Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau tangkap seorang bandar judi online. Tidak tanggung-tanggung, omset yang didapat pelaku dalam satu minggu mencapai 100 juta rupiah. Polda Riau mengungkap pelaku pemilik situs judi online di Pekanbaru Riau pada Jumat lalu. Tersangka Aguan alias Ari ditangkap di Jalan Nur Kamila, Kota Pekanbaru. Tersangka merupakan bandar besar judi online di Indonesia. Pengungkapan situs judi online ini berawal dari patroli siber Polda Riau dan menemukan sebuah internet protokol atau IP address yang mencurigakan. Dari situlah ditemukan situs referral judi online yang dikelola tersangka. Polisi menyita asetnya senilai 57,7 miliar rupiah, yang diantaranya berupa 5 unit mobil mewah, 1 unit motor besar, dan beberapa rumah. Sudah masuk ke dalam situs ini, mendapatkan kode referral ini, yang selanjutnya pada saat pemain ataupun masyarakat yang masuk ke dalam situs ini menangkan hadiahnya, yang nantinya bisa didapatkan ataupun mendapatkan keuntungan dari bandar judi online ini secara berjenjang. Polisi akan kembangkan kasus judi online ini ke arah tindak pidana pencucian uang, dan tersangka diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.